mungkin bisa diceritakan dulu nih, single religi ini ada terdiri 12 artis ya kalau nggak salah ya. Nah, bercerita tentang apa sih single ini dan kenapa kalian tertarik bergabung untuk menggarap single ini? Satu-satu. Kalau aku ya, single ini menceritakan tentang memuliakan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad. Dan itu seringnya kita melafazkan itu, kita kan berpahala juga. Jadi aku di sini mencari pahalanya, menyiarkan Islamnya, sehingga di hari yang bulan Ramadan yang baik ini, aku berharap bisa mendapatkan rahmat dari Allah, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ketemu lagi. Jadi aku berusaha berbuat yang terbaik aja. Kalau Mbak? Dari masing-masing kita, dari film, ada dari penyanyi, dangdut, dan jadi kebetulan kita bergabung sini memberikan selawat persembahan kepada Nabi Rasulullah di bulan Ramadan ini. Semoga dengan adanya kita bersatu masyarakat itu ibadah juga kan, yeah. Seperti itu. Jadi tadinya kita hanya berempat ya, berempat untuk gimana nih kita kalau buat lagu religi selama ini kan kita dangdut, kenapa di bulan Ramadan ini kita nggak melakukannya sebagian dari syarat kita. Ya, yang lain? Ya, baca. Saya sangat bahagia sekali diajak gabung dengan karya Solawat Nusantara dengan single religi Solawat Kekasih Nabi. Kesempatan ini biasanya tidak datang dua kali, makanya saya dengan senang hati saya terima dan siarnya sama saja dengan teman-teman semuanya. Jadi sudah disampaikan. Udah itu aja. Saya Tengku Keran, pengen ucapin terima kasih buat para artis, para ulama yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk bergabung di sini dengan karya Solawat Nusantara yang luar biasa. Dengan mereka itu saya dikelilingi mendapatkan sesuatu barokahnya. Nah, semoga nanti KSN ini kedepannya menjadi sesuatu yang menjadi center point buat para artis sebelumnya yang tadinya dengan uje, dan sekarang ini kedepannya mungkin kita yang akan jadi pengarah pertama yang akan menjadi center pointnya itu dengan artis-artis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gladi ya. Saya sangat bangga banget, saya senang banget karena udah bergabung di KSN ini, karya Solawat Nusantara. Karena saya bersyukur bisa kumpul lagi sama teman-teman, terutama teman-teman yang sudah lama ya, yang punya profesinya masing-masing. Saya bersyukur karena kita di sini adalah menyatukan dari ulama, dari aktor, dari penyanyi dangdut, tokoh, semua. Intinya kita menyatukan semua. Kenapa kita berselawat? Yaitu kita mengagungkan kasih Allah. Insya Allah ke depannya kita akan lebih baik lagi dengan kita menyiarkan agama Islam dengan baik, berselawat dengan baik. Semoga semua hati-hati teman-teman kita itu tersentuh sehingga mau berselawat dengan kita dan bergabung sama kita. Itu tujuan kami, dan tujuan kita adalah mulia, mengajak semua generasi yang selanjutnya untuk berselawat kepada Allah. Ya, nyanyiin dikit rapnya dong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi alami kesulitan gak sih menggabungkan beberapa karakter vokal gitu kan, karena gak semua penyanyi ya? Di sini sendiri ya, di sini kan sudah dibilang kita ada yang bukan sama sekali bukan penyanyi, tapi dia main film. Jadi menyatukan itu nggak gampang, tapi alhamdulillah semua berjalan baik ya. Iya. Itu sedikit mudah. Selain menyatukan mungkin suara kita yang berbeda-beda, juga menyatukan beberapa sifat, lisan, karakter itu juga sangat sulit. Tapi alhamdulillah ya. Jadikan satu kemestri ya. Punya niat baik semua. Niat baik akhirnya bisa tercapai seperti ini. Tapi unik, ini kan 12 orang ya isi kepalanya.